Dauda, masih banyakkah kita yang kenal akan tumbuhan sumbu-sumbu ini? Ya? Sumbu-sumbu merupakan tumbuhan liar yang boleh kita dapati ataupun kita lihat di sekitar jalan lebuh raya. Dan kalau kita lihat dari luar, memang tidak ketaralah akan adanya tumbuhan sumbu-sumbu ini. Tetapi kalau kita lihat secara lebih dekat, adanya, ya, masih ada tumbuhan sumbu-sumbu ini. Jadi menerusi keluaran pagi-pagi hari ini, apa kita saksikan mengenai sumbu-sumbu? Dalam bahasa Inggeris, sumbu-sumbu dipanggil pitcher plant, iaitu tumbuhan kendi. Sumbu-sumbu mempunyai beberapa jenis. Antara yang kami jumpai di persekitaran daerah ini ialah jenis Nepenthes gracilis. Nepenthes gracilis ini ditemui di tempat-tempat terdedah dengan memanjat pohon-pohon belukar dan semak. Spesies ini juga banyak tumbuh di tepi-tepi jalan. Tumbuhan ini telah mendapat perhatian daripada ramai kalangan penyelidik yang mengusahakan uji kaji bagi mengungkap rahsia tumbuhan ini. Ya, ada sumbu-sumbu merupakan tumbuhan istimewa, ya, yang mempunyai cecair yang melekit di dalamnya. Dan binatang-binatang kecil seperti serangga ataupun apapun binatang kecil akan terperangkap di dalam periuk sumbu-sumbu ini tadi. Dan serangga ataupun haiwan kecil yang terperangkap di dalam periuknya ini akan dihancurkan, ya, oleh enzim yang ada di dalam cecair yang ada di dalam periuknya ini tadi untuk dijadikan sebagai makanan sumbu-sumbu ini. Sumbu-sumbu mempunyai tudung atau penutup yang melindunginya dari air hujan. Di dalam sumbu-sumbu ini terdapat bahagian yang menyimpan madu yang berfungsi sebagai umpan atau tarikan kepada pemangsa, terutama serangga. Bagi sesetengah orang, sumbu-sumbu ini digunakan untuk mengukus beras atau membuat kuih dengan menggunakan periuk sumbu-sumbu tersebut. Dan ada juga yang menggunakan sumbu-sumbu untuk tujuan perubatan. Ya, Auda, Nepenthes gracilis adalah antara sumbu-sumbu yang terdapat di persekitaran kawasan Pekan Tudung ini. Dan dipercayai juga cecair yang terdapat di dalam periuk sumbu-sumbu ini boleh dijadikan sebagai ubat, ya. Dan antaranya ialah untuk ubat mata, itu bagi sumbu-sumbu yang masih tertutup rapat hidungnya. Dan banyak lagi sebetulnya yang boleh dihasilkan untuk tujuan perubatan seperti orang tua-tua, cecairnya boleh dijadikan sebagai selusuh ataupun pelebat rambut dan banyak lagi. Dan apa yang diharapkan juga, mudah-mudahan masyarakat Brunei dapat memanfaatkan tumbuhan sumbu-sumbu ini sama ada dijadikan sebagai perubatan ataupun sebagainya, ya. Dan itulah Auda yang dapat saya kongsikan menerusi rampai pagi dari daerah Tutong mengenai sumbu-sumbu ini.